Baik, apakah boleh kita berpakaian selain koko atau baju muslim lainnya? Tetapi masih berpenampilan apa dari segi islaminya, islamnya, seperti tidak isbal, tidak apa lagi nih, tidak dan lain-lainnya gitu. Jazakallahu khairan. Apakah boleh kita berpakaian selain koko? Taib, jemaah sekalian rahimakumullah, berpakaian itu yang dituntut adalah pakaian yang menutup aurat, ya, menutup aurat dan tidak menyerupai pakaian non-muslim, ya kan? Dan juga tidak pakaian syuhrah. Nah, boleh jadi di suatu tempat, ya, pakaian tersebut itu pakaian, ya, adat mereka, pakaiannya yang mereka biasa mereka pakai seperti itu, ya, pakaian setempat. Tapi tatkala dibawa kepada suatu daerah, tidak seorang pun yang memakai pakaian seperti itu. Maka begitu dia memakai, jadi syuhrah, dia orang akan melihat ini dari mana syekh ini datang, ya kan? Ya. Maka dalam hal ini pakailah pakaian yang sesuai dengan tempat dan, ya, komunitas tempat antum tinggal, dengan catatan tidak menyerupai pakaian orang-orang muslim atau pakaian yang ketat atau yang mungkin, ya, mungkin tidak menutup aurat, kan begitu, dan tidak menjadi syuhrah. Karena tidak ada yang mewajibkan harus pakai pakaian yang pakai pakaian baju koko, ya, enggak. Oleh karena itu, dalam hal ini kembali kepada tempat, daerah seorang berdomisili. Nah, kalau memang di Arab mereka biasa pakai thawb, ya, itu saja. Ini baju apa namanya? Nah, kalau yang seperti ini, baju apa? Baju salafi? Gamis, ya. Orang mengira, oh ya, salafi pakai gamis, gitu ya. Ya, kalau di Arab ya begini pakaiannya. Tapi alhamdulillah Indonesia sudah banyak yang pakai begini. Apalagi di STD ini, maka anda enggak merasa apa? Asing begitu memakai ini, kan begitu ya? Banyak jamaah yang pakai. Tapi kalau terkadang kita pulang kampung ke pelosok sana, orang ini dari mana? Syekh ini datang, kan begitu ya? Jadi syuhrah. Maka dalam kondisi seperti itu, lebih utama antum pakai pakaian yang baju takwa, pakai baju hitam gitu ya. Naam. Baju nasional, pakai baju takwa, sarungan. Naam. Maka nanti pernyataannya dari mana Pak ya ini, kan begitu jadinya, kan, daripada betul. Buya, kan begitu, atau tuan guru dan seterusnya. Jadi dalam hal ini, ya, naam, pakailah pakaian yang tidak menyelisih syariat, pakaian yang menutup aurat, tidak isbal, ya, tidak menyerupai pakaian orang muslim, dan pakaian setempat yang tidak menyelisih tuntutan syariat. Alhamdulillah kita Indonesia, ya, sarungan, pakai kamis, sarung, ya, naam, hadis sunnah, ya syekh, Rasul pakai izar dan kamis, kan begitu. Nah, antum mengira Rasul dulu pakai harus gamis terus begitu? Enggak. Izar, pakai izar Rasulullah. Naam. Pakai kamis. Naam. Oleh karena dalam hal seperti ini, ya, melihat kondisi seorang setempat, daerah, selama pakaian tersebut tidak menyerupai tasyabbuh orang kafirin,
atau pakaian tersebut tidak menjadi ciri khas mereka, dan tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Karena tasyabuh dengan kafir tidak boleh, tasyabuh dengan lawan jenis tidak boleh juga, ya kan? Kemudian nutup aurat tidak ketat, tidak menimbulkan syuhrah. Syuhrah itu begitu pakaian itu semua mata akan melihat dan memperhatikan, yulfitun nazar. Itu jadi syuhrah jadinya. Jadi dia jadi populer dengan pakaian tersebut. Nah, itu enggak boleh. Maka seorang yang talibul ilmi harus bijak. Iya kan? Bijak. Pakailah pakaian yang sesuai dengan kondisi talibul ilmi dan penampilan yang islami, penampilan yang mencerminkan seorang talibul ilmi, dan jauh dari syuhrah tadi. Ya, jauh dari syuhrah. Lah antum di kampung antum tidak pakai sorban begitu, yang pakai orang Arab itu, lah antum pulang sana tampil. Kira jadi syuhrah. Lebih baik tidak pakai seperti itu, pakai peci biasa, peci haji ya biasa, karena nanti belum berangkat haji biasa. Ya. Komis, pakai sarung ataupun ya pakai peci hitam, tidak ada masalah. Iya kan? Nah, seperti itu wallahu a'lam. Taib, ini sepertinya sama tulisannya. Nah, bismillahnya pun sama juga nih, persis. Ini satu yang bertanya satu orang ini. Nah.